nama Sita dan dengan penderitaan serta kepanitannya kita diselamatkan oleh karenanya. Dia yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita semua berkumpul di sini atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Injil, orang-orang sakit datang kepada Yesus dan minta supaya disembuhkan olehnya. Yesus yang telah menderita begitu banyak untuk kita kini hadir di tengah-tengah kita. Dengan pengantaraan rasul yang kudus, Tuhan Yesus berpesan. Jika ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para pengantua jemaat supaya mereka mendoakannya dan mengurapinya dengan minyak di dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya diampuni. Hari itu, siang hari ini, saya datang sebagai imam gereja Katolik Keluarga Kudus kepada saudari kami, ibu Purnama Kora. Juga berdoa untuk Bapak Sudirman dan seluruh keluarganya, untuk berdoa bagi ibu Purnama dan marilah kita menyerahkan hamba Tuhan ibu Purnama yang sedang sakit ini kepada rahmat kekuatan Kristus, agar ia disembuhkan kembali, dipulihkan dari sakit penyakitnya, dan diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kepasrahan diri kita dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Saudara sekalian yang terkasih, marilah kita berdoa dengan penuh iman dan memohon kerahiman Tuhan bagi saudari kita Ibu Purnama. Ya Tuhan, kasihanilah hambamu ini. Tapakanlah hati saudari kami ini berkat pengurapan suci yang akan diterima. Bebaskanlah dia dari segala sakit penyakitnya. Ringankanlah dia dari segala penderitaannya. Dan semoga siapapun juga yang membantu dia di dalam merawatnya senantiasa mendapatkan kasih kemurahan daripada ringankanlah derita dan sakitnya, dan juga ringankanlah bebannya serta beban hidupnya
Berkatilah semua yang merawat dia dan memberikan segala bantuan. Jauhkanlah semua pencobaan dan dosa-dosa bagi para ayah pelayanmu, bagi yang merawat dia, dan lebih-lebih jauhkanlah semua pencobaan dan dosa serta penderitaan bagi dia ibu purnama ini. Anugerahkanlah kepada dia ibu purnama ini kehidupan yang penuh kemantapan iman, kehidupan yang penuh sukacita dan syukur, kehidupan yang tabah, kehidupan yang mampu menanggung segala sakit dan deritanya karena disatukan di dalam derita Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan kita minyak kudus sebagai lambang kelimpahan rahmat. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, karena Engkau telah mengutus Putra-Mu ke dunia guna menolong dan menyelamatkan kami. Kami memuliakan Dikau, kami memuji Dikau. Terpujilah Engkau Allah Putra yang Tunggal, karena Engkau telah menerima hidup yang hina seperti kami manusia, supaya menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami memuliakan Dikau, kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus, Engkau adalah penolong kami, karena Engkau menguatkan tubuh kami yang lemah dengan daya-Mu yang lestari. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Engkau. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada hamba-Mu Ibu Purnama yang akan kami urapi dengan minyak kudus ini kekuatan iman. Ringankanlah pekerjaannya, sembuhkanlah dari sakit penyakitnya, dan tabahkanlah hatinya di dalam segala derita dan kelemahannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga karena pengurapan kudus ini, segala dosa-dosamu yang kau lakukan dengan seluruh alam pikiranmu diampuni oleh Tuhan. Amin. Semoga karena pengurapan kudus ini, segala dosa-dosamu yang kau lakukan dengan alat penglihatan dan matamu diampuni oleh Tuhan. Amin. Semoga karena pengurapan kudus ini, segala dosa-dosamu yang kau lakukan dengan kedua alat pendengaran dan telingamu diampuni oleh Tuhan. Amin. Semoga karena pengurapan kudus ini, segala dosa-dosamu yang kau lakukan dengan alat penciuman dan hidungmu diampuni oleh Tuhan. Amin. Semoga karena pengurapan kudus ini, segala dosa-dosamu yang kau lakukan dengan mulut dan alat pembicaraanmu diampuni oleh Tuhan. Amin. Semoga karena pengurapan kudus ini, segala dosa-dosamu yang kau lakukan dengan hati dan perasaanmu diampuni oleh Tuhan. Amin. Semoga karena pengurapan kudus ini, segala dosa-dosamu yang kau lakukan dengan kedua tanganmu diampuni oleh Tuhan. Amin. Dan semoga karena pengurapan kudus ini, segala dosa-dosa yang kau lakukan dengan kedua kaki dan seluruh langkah hidupmu diampuni oleh Tuhan. Amin. Amin.
Kami sejenak berjumpa kepada ibu bernama kita bersama-sama dengan kekuatan tangan Tuhan untuk menjamahnya dan menyembuhkan dia yang sedang sakit ini. Karena kumpangan tangan atas dia dan juga karena doa-doa kita, uluran tangan kita padanya, Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengulurkan tangannya nama dia dan bukan dia. Kita berikan tangan kita masing-masing karena Bapa di dalam sana. Tuhan aku menanggung nama-Mu engkau bersama masyarakat bangsa. Bisa berbuat apa-apa, bahkan yang mati pun engkau bangkitkan. Melalui tangan kami masing-masing mengarahkan kepada ibu bernama turunkanlah tangan kebaikan, jamahlah dia, berikan dia kekuatan, pulihkanlah dia dari segala sakit penyakitnya, dan dengan demikian maka dia engkau sembuhkan bagaimana dahulu engkau menyembuhkan yang lumpuh yang tidak berbicara yang tak kasih engkau buat bisa berjalan yang bisu dan tuli engkau buat bisa mendengar dan bisa berbicara bisa melihat yang buta engkau buat bisa melihat yang lumpuh engkau bangkitkan engkau tahdirkan Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya dan engkau hidupkan kembali engkau bangkitkan Tuhan nama Yesus Kristus kami ungkapkan bagaimana yang kukuh yang sakit cabutlah segala sakit penyakitnya hantarkan dia pada kehidupan seperti setiap tahun kami kami yakin engkau mencintai apa bernama kakir maka itu dan kami semua yang menyayangkan dan yakin dan percaya saat ini juga ya Tuhan kau berikan mujizat kepadanya sebagaimana dahulu kau memberikan mujizat kepada saat ini yakin engkau saat ini kau berikan yang terbaik baginya karena engkau lah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bunda Maria, Bunda kami semua, Bunda dari Ibu Purnama. Pastinya Bunda Bunda kami Ibu Purnama. Oleh karenanya doakanlah Ibu Purnama ya Bunda di dalam Yesus Kristus Putramu. Karena doa Bunda senantiasa berkenan di dalam Yesus Kristus Putramu. Oleh
karenanya ya Bunda, doakanlah anak ini bersama dengan keluarga. Berkenanlah Bunda mengirimkan segala yang baik, segala yang meringankan, segala yang menyembuhkan, segala yang membimbing dan mengantarkan kepada keindahan Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, pada malam pasrahkan hambamu yang sedang sakit ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menjadi manusia lemah seperti kami supaya Engkau menyelamatkan semua orang, dan Engkau menyembuhkan yang lemah dan yang sakit. Pandanglah dengan kasih sayangmu akan hambamu, Ibu Purnama, situ orang yang ingin memperoleh kembali kesehatan lahir dan batin. Atas namamu kami telah mengurapinya dengan minyak suci. Maka kami mohon, hiburkanlah dia dengan kehadiranmu, segarkanlah dia dengan daya kuasamu, sehingga ia dapat memperoleh kembali kekuatannya dan mengatasi segala kemalangan, derita, dan sakitnya, serta mampu menyatukannya dengan derita Yesus Kristus Putramu. Sebab Engkau pengantara kami yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan kita, karya kita, dan Ibu Purnama yang kita kasih ini dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Amin. 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 Iya. Aduh. Ya. Hai kuasa di terpencil, tempatlah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Amin. 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 Am